anu sembako. Nah, ini dikencengin dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kreatif semua. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau membuat parutan singkong ya, menggunakan dinamo bekas mesin cuci yang sudah tidak terpakai tapi masih hidup ya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah dukung saya, yang belum mendukung silahkan subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan membuat video yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Silahkan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih dan simak, jangan di skip ya, biar tahu. Ini lingkarannya terbuat dari papan ya, rodanya saya lingkari sebagai papan, dan yang saya gunakan adalah klakar motor. Nah, asnya saya belah ya, itu untuk pengoncian ya, pengoncian poli supaya tidak terlepas. Dan ini saya sobek sekitar 2 mili, kedalaman juga 2 mili untuk pengoncian roda parutannya nanti. Kita coba seberapa lebarnya supaya tidak nyenggol kanan kirinya ya. Ini baja ringan ya, sisa baja ringan mau saya buka ini, bikin lebar. Paku yang mau saya gunakan untuk melubangi membuat parutan ini paku biasa, dan yang saya ambil yaitu paku beton yang bagus, paku beton. Nah, kalau paku biasa tidak mempan ya, meleset-meleset ya sahabat kreatif. Jadi melubanginnya jangan terlalu dalam, ujungnya saja yang masuk ujung pakunya. Ini hasilnya, dan pemasangannya jangan sampai kebalik ya sahabat kreatif, yang kasar di luar jangan sampai terbalik, yang kasar di dalam.
sahabat kreatif, ini sudah jadi, sudah saya rakit. Metode perakitan saya seperti ini. Nah, ini tempat pembuangannya. Sini. Sebelah kiri ya, kalau dari saya. Nah, ini saya tutup. Kenapa saya bikin seperti ini? Supaya mudah mengontrol dan membersihkan parutannya. Nah, ini tempat masuknya dari sini. Oh. Nah, ini polinya murni, poli dari bekas mesin cuci ini ya. Dinamonya juga pun sama, bekas dinamo mesin cuci. Nih. Nah, sangat simpel, kecil namun kekuatannya super hero ini ya. Nah, kita tes seperti apa ketajamannya dan cara kerjanya bagaimana. Nah, ini dikencengin dulu ini. Hasilnya lembut. Kg singkong selesai 30 menit. Mesin tidak berisik, ibu-ibu pun bisa menggunakannya. Tidak berbahaya. Asal diberi panduan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.